Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustad Bapak Nanang Mas Saudi SPD, yang saya hormati Pengurus Tamirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo, Bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka ceramah agama. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama kalam ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sanati falahu ashru amthaliha, wa man jaa bis sayyati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamu. Kul
هداني ربي إلى صراط مستقيم. دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama qalamilah yang disampaikan oleh rekan kita dan pada pembawa qalamilah disampaikan. Terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti arahan Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, shalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Sama kita hormati kita mengucapkan salam kepada penyelenggara hari ini kembali bersama kita beberapa pekan kemarin juga sudah bersama-sama dengan kita. Tapi mohon maaf Pak, kemarin kami di luar negara sehingga tidak bisa menghadiri di konser dan kegiatan sama dengan ketika kita di sini. Kita sudah berada di sini, ya sudahlah, kita enggak usah lagi menyalahkan si A, si B dan si C. Karena kalau kita masih menyalahkan orang lain, berarti kita tidak mau berubah. Belum akan pada posisi mau berubah karena masih menyalahkan, masih berkutak di dalam persoalan saling menyalahkan, kalau bukan dia, kalau bukan itu. Sama dengan sekarang ada kata ulama itu bahwa kalau kita mau memperbaiki dunia kita dan mau memperbaiki akhirat kita,
maka perbaiki dulu ilmu kita. Nah, kita ini majelis ilmu, perbaiki dulu ilmu. Ya, karena orang berilmu dia pasti mau sholat. Tentunya ilmu tentang itu kan. Tetapi kalau orang yang sholat belum tentu berilmu, Pak. Takutnya seperti itu. Maka dalam kupasan ulama itu dia katakan bahwa ilmu itu adalah pondasi agama dan sholat adalah tiang agama. Jadi kalau pondasinya tidak bagus maka sholatnya juga berantakan. Tiangnya itu berantakan. Maka sering-seringlah duduk di tempat ini sebagai bentuk majelis ilmu. Kita akan menerima kajian dari Pak Ustadz, menerima pencerahan dari Pak Ustadz, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan sebagai modal kita baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Saya kira tidak panjang lebar karena waktunya Pak Ustadz insyaallah cukup panjang biar kita bisa, siapa tahu ada yang mau bertanya juga Ustadz menjawab insyaallah. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada khilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari Kasibin Adik Lapas Kelas 2 dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Nanang Masaudi SPD. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal jama'atil muslimin, uhayyikum bitahiyyatil islam al-khalidah wa tahiyyatil islam as-salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan saling menjawab salam menjadi asbab turunnya rahmat dan berkah Allah di antara kita semuanya. Ada tiga doa dalam ucapan salam itu, dan ini menjadi tidak hanya sekedar identitas, tapi juga menjadi tanda ketaatan kita kepada Allah dan bukti kecintaan kita kepada sunnah Nabi Muhammad. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk memuji Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin tahirin, amma ba'd. Yang saya hormati Kasidinadin, Bapak Kasidin Lato SHMH, yang alhamdulillah beliau juga memberikan tadi sedikit pencerahan ya kepada kita semuanya, kepada Ketua Badan Tamir Masjid atau yang mewakili, dan seluruh jajaran pengurus Badan Tamir Masjid, saudara-saudara warga Lapas Kelas 2A Gorontalo. Pada kesempatan ini di waktu yang cukup singkat saya ingin ketengahkan apa yang sudah diamanatkan kepada kami untuk menyampaikan perkara yang terkait dengan fikih kontemporer. Ya. Agak berat buat saya sebenarnya ya, tapi saya mau sampaikan yang sederhana saja. Jamaah sekalian, satu peristiwa ada empat musafir di tengah perjalanan masuklah waktu asar, ketemulah mereka di satu masjid. Musafir ini, mohon maaf, cukup awam dengan masalah agama. Jadi terbatas sekali pengetahuan agama mereka. Apa yang terjadi? Maka di antara empat musafir ini, satu langsung cepat-cepat ambil bagian mubazan. Karena dia takom ba imam. Ya, biar jodoran tiga bakal lain waktu tola jadi imam dorang. Ya. Dia sudah azan. Ternyata ditunggu-tunggu, imam yang di kampung itu tidak datang. Mulai ketakutan yang tiga orang. Ya. Dia coba ajan, berarti di antara toran tiga ini harus jadi imam. Begitu sudah masuk,
waktu asar jamaah sekalian, dia komat, dia langsung mundur. Betul, tiga orang ini baku-baku tolak. Nganain jadi imam? Tidak, pas saja. Tidak, dipas saja. Akhirnya satu orang berpikir, ah ini kan sholat asar. Apa yang kita baca, orang tidak mendapat dengar. Majulah dia dengan percaya diri, dengan modal kalimat Allahu Akbar dengan fasih. Allah Akbar. Ya, sambil dia putar-putar dari tangan itu. Setelah itu tidak tahu apa yang dia baca. Jamaah sekalian, rakaat pertama aman. Sholatnya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Tapi di tengah keheningan sholat asar itu, ada satu peristiwa. Terdengarlah sebuah bunyi misterius. Terdengar sekali. Hanya angin sepoi-sepoi dan suara kentut itu. Mulailah penasaran tiga orang di belakang. Siapa yang bakonto? Ya. Jemaah sekalian, secara fikih, orang kalau sholat, bahkan sebelum sholat, yang batal apa? Wudu. Harus wudu lagi dia. Ya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudu. Itu fikih. Jamaah sekalian, peristiwa pertama sudah terjadi. Lanjut, peristiwa kedua. Tiga orang ini sudah tidak tahan. Yang satu tahu bahwa kentut itu membatalkan wudhu dan juga tidak sah sholat. Tapi hanya sampai di situ dia berilmu. Karena dia tidak tahan, akhirnya dia ambil kesimpulan. Saya yakin yang bakonto ini tipe imam. Karena angin dari muka. Dia tidak tahan lagi, batal ini. Sudah akhirnya kelepasan dia. Dia pakai Pak Imam dari pundaknya. Pak Imam, sebatal Pak Imam. Ya, ada bakonto tadi kan? Dia lagi sholat, bacirita. Orang kalau bercerita, dua kata saja terdengar jelas, batal sholat. Secara fikih, tidak ada lagi sholat. Bagi orang yang keluar suara, di luar dari kaidah sholat yang sudah ditetapkan. So, dua orang yang batal sholat. Lagi dua orang kan? Dua orang ini sholatnya masih aman, Pak. Ya? Yang satu, yang ketiga dia tahu bahwa bicara itu batal sholat. Maka jamaah sekalian, akhirnya jamaah sekalian dia tidak tahan juga. Dia tidak sadar dia lagi sholat. Karena dia sudah tidak tahan, dia tegur temannya yang bicara tadi. Eh, ente ada bicara. Batal aja ente sholat. Dia tidak sadar dia juga bicara. Tinggal satu orang yang sholatnya selamat. Akhirnya yang terakhir ini, dia lihat semua so batal sholat. Ih, bu kita sendiri yang tidak batal am. So bicara sendiri dia. Jamaah sekalian, secara fikih, maka empat orang ini tidak ada sholatnya yang sah. Itulah pentingnya jamaah sekalian memahami agama pada aspek fikih. Islam tidak hanya bicara ibadah. Islam tidak hanya bicara akhlak. Islam tidak hanya bicara kisah-kisah para nabi. Islam tidak hanya bicara masalah tauhid, tapi juga di dalamnya ada aturan syariat. Yang dikaji di dalam fikih, maka saya mencoba mengambil satu bagian, yaitu fikih kontemporer ya. Kenapa begitu penting fikih? Ini menentukan kualitas kita sebagai seorang muslim dari sisi syariat. Jangan sampai kita ini begitu bersemangat membela agama karena akidah kita bagus. Tapi ternyata orang yang paham dengan agama ini melihat amalan-amalan kita berantakan. Maka jamaah sekalian, di dalam fikih itu kan dikenal satu, tiga pokok. Ya, hukum dalam fikih, satu yang dilarang, satu yang dibolehkan. Nah, yang tidak jelas dilarang atau dibolehkan itu disebut dengan syubhat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini di dalam kitab Al-Wafi juga, Imam Nawawi itu kupas tuntas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya kata Nabi, yang halal itu sudah jelas ya. Yang haram itu sesungguhnya juga sudah jelas. Maka yang diantara keduanya, wa bainahuma mushtabihat,
ada di antara keduanya yang membuat kita ragu-ragu. Ini halal atau ini haram? Ini dilarang atau ini dibolehkan? Inilah persoalan kita sebagai umat yang awam. Maka jemaah sekalian, kata Nabi, kalau kita menemukan perkara yang kita tidak tahu statusnya halal atau haram, maka jemaah sekalian, apa kata Nabi? Ya, tinggalkan, jauhkan. Karena orang yang mengejar yang syubhat, pasti dia selalu jatuh dalam perbuatan haram. Nah, ini kaidah dalam fikih, ya, yang dijadikan dalilnya ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mau bahas yang mustabihat ini. Kebanyakan yang meragukan itu yang tidak ada di zaman Nabi. Ya. Contoh jamaah sekalian, jarang dibahas, ya, dulu di zaman Nabi mengucapkan selamat Natal itu hukumnya apa? Nah, ini kan berbeda-beda pendapat ulama. Dulu di zaman Nabi belum ada HP. Bagaimana kalau saya bawa HP yang di dalamnya ada Quran, saya bawa ke dalam WC? Bolehkah saya baca Quran itu di dalam WC? Tidak boleh, ya. Nah, membawa Al-Quran itu nyata-nyata tidak boleh. Perkara-perkara yang sudah qot'i di dalam fikih itu adalah masalah akidah. Ya, tidak boleh menyembah selain Allah. Tapi dalam masalah muamalah, banyak perkara baru yang terjadi dan itu belum ada di zaman Nabi. Maka kita jamaah sekalian butuh yang namanya ijtihad dan istimbat. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dulu juga kita tidak mengetahui bagaimana jamaah sekalian menggunakan sistem-sistem yang ada hari ini. Ya, contoh jamaah sekalian, sistem ekonomi perbankan. Ini dulu di zaman Nabi belum dikenal, yang ada hanya tempat penitipan barang. Orang-orang yang dipercaya di zaman itu, maka mereka dikenal amanah dan dititipkan barang-barang orang yang datang ke situ. Jamaah sekalian, perlu kita pahami sama-sama, Allah itu memberikan ayat-ayatnya, banyak keterangan dalam Al-Quran, tidak semuanya jamaah sekalian itu berbicara tentang masalah syariat. Ternyata Al-Quran kalau kita coba baca-baca, itu lebih dominan berisi cerita-cerita. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yakub, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Isa. Yang paling banyak itu kisah Nabi Musa. Maka jamaah sekalian, maka yang menyangkut masalah muamalah ini ayatnya hanya diberikan ayat-ayat induk saja dan dijabarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat kitab hadis berkembang dengan begitu pesat, bahkan sampai 9 kitab hadis namanya Kutubus Sittah. Ada kitab Imam Tirmidzi, ada kitab Imam Bukhari, ada kitab Imam Muslim, ada kitab Imam Nawawi, banyak sekali jamaah sekalian. Nah, ini yang harusnya kita sama-sama jadikan sebagai rujukan kita dalam memahami perkara yang hari ini tidak jelas, ya, dalam kehidupan kita. Tapi Nabi sudah kasih rambu-rambu, kalau ini tidak jelas tinggalkan. Kecuali jamaah sekalian, kecuali, ya, kalau ada satu situasi yang kaidahnya begini, ya, yang asalnya halal tapi membuat kita jadi ragu, maka itu was-was, itu yuwaswisu, itu adalah bisikan syaitan. Kita beri contoh, ada air di satu tempat terbuka, halal airnya, ya, tapi ada bisikan syaitan, ada yuwaswisu, ada was-was dalam pikiran kita jamaah sekalian, ditiupkan dalam benak kita oleh syaitan, jangan sampai ini sudah jadi tempat minumnya anjing. Jangan sampai ini sudah terkena kotoran. Buang itu. Nah, kecuali yang haram. Misalnya ada sembelihan yang disembelih oleh orang non-muslim. Nah, bagi orang Islam tidak boleh kita mengkonsumsi sembelihan non-muslim. Walaupun itu dihalalkan, sapi, kambing, jamaah sekalian. Tapi menjadi ragu, jamaah sekalian, setelah ada informasi, ada juga di situ kambing yang disembelih oleh orang Islam. Nah, yang begini, kaidahnya kalau yang haram, kemudian ada yang
halal membuat kita jadi ragu, tinggalkan. Ya, kalau seperti itu jamaah sekalian. Nah, lantas bagaimana status kita sebagai muslim yang awam, jamaah sekalian? Ini kita ini bukan ulama. Ya. Syarat untuk menentukan satu status hukum itu pada satu perkara, jamaah sekalian, itu perlu kajian yang menghasilkan apa yang disebut satu sumber hukum. Sumber hukum itu kan Quran. Yang kedua, hadis. Nah, baru yang ketiga, ijma'. Nah, berkumpul dulu orang-orang pandai fikih, baku debat di situ, nah, baru keluar hukumnya. Coba cari apa hukumnya menikahi perempuan yang hamil di luar nikah. Oh, jadi banyak pendapat. Ada yang berpendapat, menutupi aib itu wajib, tidak boleh dibuka aibnya. Maka harus segera nikahi perempuan itu. Tidak boleh, haram menikahi perempuan yang di dalamnya ada benih orang lain. Akhirnya berdebat di situ. Jamaah sekalian, perkara baru. Tapi kalau dia dicerai oleh suaminya, ini sudah jelas. Tidak lagi termasuk dalam perkara kontemporer. Ya? Nah, jamaah sekalian, mengenai masalah harta yang bercampur, bagaimana jamaah sekalian? Apalagi dinamika dalam hukum Islam itu, dalam masalah kontemporer, itu selalu berubah-ubah dengan situasi dan keadaan. Waktu dan tempatnya bisa berbeda-beda. Jamaah sekalian, contoh misalnya mengucapkan hari Natal. Ya, ulama Eropa membolehkan. Tapi kalau ulama-ulama di Arab Saudi mengharamkan. Kenapa? Di sana tidak ada orang non-muslim. Buat apa kita memberikan ucapan selamat? Nah, kalau di Eropa butuh membangun apa? Kerukunan dengan umat agama lah. Lain. Boleh, silakan ucapkan selamat saja. Tapi kalau mau menyiasati ucapan begitu supaya lebih berhati-hati, jangan langsung ucapan selamat Natal, tapi selamat merayakan hari Natal. Supaya tidak mengakui Natalnya itu. Kalau mau hati-hati, ya, jamaah sekalian. Nah, saya mau langsung, kita yang awam ini jamaah sekalian, tidak masuk pada level pertama orang yang diberi hak oleh Rasulullah menetapkan sebuah hukum yang belum ada sandaran dalilnya, baik dari Quran maupun hadis Nabi. Ijma' ulama, kita juga bukan ulama, maka dalam keadaan tidak ada dalil Quran, hadis maupun ijma' ulama, maka keluar satu, kita berijtihad. Kita harus berijtihad. Di kampung orang, tidak ada orang Islam, cuma kita orang Islam di sini, bagaimana menetapkan? Nah, jamaah sekalian, masalahnya mau jadi mujtahid, itu syaratnya harus menguasai tafsir Quran. Harus menguasai bahasa Arab, bukan hanya menguasai isi Quran. Ayat-ayat yang mansukh itu juga harus kita tahu, mana yang mansukh, mana yang nasikh. Sehingga kita tidak masuk pada level ini juga. Maka jamaah sekalian, dengan keadaan barangkali kita punya satu keahlian khusus saja, kita hanya mengetahui hal-hal yang sifatnya masalah-masalah ibadah sholat, kita sudah bisa disebut ulama kalau kita kuasai satu bagian bab dalam Islam. Contoh, kita kuasai sholat itu dari hukum A sampai Z-nya, kita sudah bisa disebut ulama di situ. Tapi belum bisa disebut mujtahid. Maka harus bergabung dengan ulama yang menguasai hukum lain. Ketemulah ini. Maka ditarik metode kedua, yaitu apa? Istimbat. Ambil kesimpulan dengan kajian-kajian dari berbagai aspek. Kita juga jamaah sekalian tidak punya level untuk menjadi seorang ulama yang bisa mengistimbat hukum. Maka kita ini kalau tidak memiliki kapasitas pada hal-hal seperti itu, kita berada pada level mukhallid, taklid, hanya sekedar mengikuti. Jadi apa yang menjadi fatwa MUI? Contoh fatwa terbaru MUI apa? Haram membeli produk-produk yang mendukung Zionisme. Itu fatwa. Ya, mereka sudah tetapkan, sudah kita ikut saja. Jamaah sekalian, kita mukallid, tapi jangan sampai kita terjebak sebagai orang yang taklid buta. Lihat orang beramal, udah ikut saja. Ini amalan so ada. Ada orang bilang, orang penene dulu begini, ikut saja. Ini taklid buta namanya. Ya, sehingga menjadi mukallid itu harus lihat yang menjadi sumber pendapat siapa.
Bagaimana proses dia mengeluarkan fatwa itu, bagaimana dia paham itu. Tanpa harus kita kuasai hafal hadis, hafal Quran. Tidak perlu. Kita tahu bagaimana dan siapa orang yang mengeluarkan fatwa. Nah, kalau di Indonesia, jamaah sekalian, ya, ada Majelis Ulama Indonesia. Kalau di dunia, ya, yang menjadi rujukan fikih-fikih kontemporer itu, satu, kalau di Mesir itu, Syekh Ali Jum'ah. Ya, kalau di Eropa, ya, ada satu orang Mesir juga yang dijadikan sebagai sumber fatwa di Eropa, Muslim Eropa. Siapa dia? Kiai Haji Yusuf, ya, Syekh Yusuf Qardawi. Nah, jamaah sekalian, waktu yang sangat terbatas, ya, paling tidak, saya hanya sekedar memperkenalkan saja bahwa dalam Islam itu, kita mengenal ada fikih klasik yang memang sudah ditetapkan oleh para ulama, dan ulama-ulama tabi'in itu yang boleh mengeluarkan hukum itu hanya empat mazhab ini. Ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, dan Imam Hanafi. Ya, nah, ini sudah level mujtahid. Kalau kita sesama dengan orang, nah, seboleh orang menetapkan ini, keputusan ini, hukum itu, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, paling tidak Allah memberikan satu pertimbangan yang namanya nurani. Apa yang haram dan apa yang halal itu sudah jelas. Jamaah sekalian, di dalam agama kita, maka nurani kitalah yang akan mengukurnya. Mana halal, mana haram, apalagi dalam perkara harta. Ini yang halal, ini yang haram. Tapi sayangnya hari ini, orang Islam banyak, kalau kita perhatikan, tidak lagi peduli dengan halal atau haram. Apa prinsip hidup sekarang? Halal, haram, hantam. Ya, Ustaz, mau cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, ini ungkapan putus asa. Tidak boleh begini, ya. Jamaah sekalian, itulah gunanya kita ini diuji hidup di dunia. Ada aturan Allah yang harus kita ikuti, ada juga yang Allah tidak larang. Silakan kita jalankan, jamaah sekalian. Oke, ini saja barangkali, karena waktu yang terbatas, ya, jamaah sekalian. Boleh saya tambah 3 menit aja, ya? Terakhir, jamaah sekalian, ini ada masalah fikih, ada masalah akhlak juga. Ya, Imam Syafi'i, itu pernah ada satu teman yang juga muridnya. Dia digaji di tempat kerjanya oleh majikannya 5 dinar. Ya, 5 dinar. Dengan gaji yang banyak ini, dinar ini emas, Pak. Ya, kalau dikali 4 juta kali 5 berapa itu? Ya. Dia kondisi keluarganya kacau balau. Anak-anaknya jadi bandel-bandel. Dia mengeluh ke Imam Syafi'i, "Imam, aku ini punya uang cukup, punya gaji yang banyak. Kenapa kehidupan keluargaku begitu berantakan?" Ya. Maka Imam Syafi'i bilang, "Datang ke majikanmu, kasih kurang itu ngene gaji. 1 dinar." Dia datang lagi, jamaah sekalian, masih begitu kondisinya. Datang lagi ke Imam Syafi'i. "Kenapa? Masih masalah keluargaku." Datang lagi ke majikanmu, minta kurangi gajimu 1 dinar lagi. Dengan 3 dinar lah baru dia hidup bahagia. Dia heran, kenapa dengan yang banyak hidupnya kacau balau, dengan yang sedikit dia jadi lebih tenang. Jamaah sekalian, datang lagi ke Imam Syafi'i, apa yang kata Imam Syafi'i? "Kamu itu sedang menguasai harta yang tidak sebesar apa yang kau korbankan dalam pekerjaanmu. Hingga itu menjadi syubhat kelebihannya. Yang syubhat itulah yang membuat batinmu jadi tidak tenang." Maka jamaah sekalian, hati-hati dengan perkara syubhat yang tidak jelas. Oleh karena itu, kalau kita menerima sesuatu, usahakan kasih bersih sebagian untuk infak fisabilillah. Inilah saja yang barangkali bisa saya sampaikan, jamaah sekalian. Mudah-mudahan yang singkat ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Dan saya berdoa kepada kita semuanya, Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul musta'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Karena masih ada waktu sedikit, kami membuka tanya jawab. 1-2 penanya, cukup 2. 2 penanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Pak Ustaz, saya tadi begitu menyimak penjelasannya Pak Ustaz, bahwa diawali dengan jamaah tabligh yang datang sholat asar, ya, musafir.
Pertanyaan saya begini, Pak. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada asal-usulnya. Kenapa kalau kita sembahyang lohor, itu tidak bersuara? Sembahyang asar, sama saja tidak bersuara. Sembahyang lohor 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat, lalu dilanjutkan dengan sembahyang maghrib 3 rakaat, lalu bersuara. Sembahyang isya juga begitu 4 rakaat, dilanjutkan dengan sembahyang subuh. Nah, hari ini menjadi bahan pemikiran saya, kenapa hal ini terjadi? Kalau sesuatu terjadi pasti ada asal usulnya. Boleh maaf Pak Ustadz, saya bertanya. Dan ke yang kedua, oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya sedikit Pak Ustadz. Saya pernah mendengar hadis Nabi yang mengatakan saya Ramadan, Pak. Ramadan. Ya. Saya pernah mendengar hadis Nabi yang mengatakan bahwa bila suatu perkara, redaksinya tidak persis seperti yang hadisnya, bila suatu perkara diserahkan tidak pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kurang lebih konten apa redaksinya mirip-mirip seperti itu. Nah, apakah itu hanya dalam perkara duniawi atau perkara agama juga ada di situ? Dan ketika kita terjebak di dalamnya, misalnya kita bermakmum pada orang yang nggak jelas masalah bacaannya atau segalanya, hanya bermodalkan tangan panjang, dia berimam, terus apa yang harus kita lakukan seperti itu, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ya, dua penanya Pak Ustadz. Pertama dari Pak Rambo Tutihe, kenapa sholat duhur dan asar? Dua dulu, bentar nanti ditambah. Ya, enggak, cukup dulu. Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, Pak. Iya, pasti sesuatu itu ada sebabnya. Ini kadang-kadang memang kita suka penasaran ya. Ternyata sepanjang saya terus pelajari, saya kaji ya dari para asatidz, di zaman Nabi itu kita tahu ya, situasinya tidak seperti hari ini. Di zaman Nabi belum ada PLN. Ya. Jadi penerangan itu sangat terbatas ya. Bahkan bisa jadi tidak ada penerangan. Karena orang yang bisa punya penerang lampu pakai minyak itu orang-orang yang punya uang. Nah, maka ya dalam kondisi Madinah ya, yang bahkan di Mekah, salat pertama kali yang diwajibkan itu sebelum Isra Mi'raj, yang wajib ya, itu salat di sepertiga malam. Dua rakaat saja. Begitu datang perintah dari Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, yang tahajud ini jadi sunnah, kemudian yang wajib jadi lima waktu. Kenapa yang di zuhur, asar, itu dia dibaca sir. Al-Fatihah sama surat-surat yang lain. Ya. Dan kenapa juga pada saat maghrib, isya, subuh, itu dibaca jahar. Jahriyah. Ternyata waktu itu kalau orang lagi sholat di belakang, ya, kalau waktu zuhur masih bisa kelihatan sang imam, ya, karena masih terang, sehingga tidak perlu dibacakan dengan keras, Al-Fatihah. Jadi hanya takbir aja, masih bisa kelihatan, ya, sehingga cukup bacaan-bacaan yang panjang itu Al-Fatihah dan surat-surat lain. Dulu bacaan suratnya tidak pendek-pendek seperti sekarang. Bacaannya sampai ada setengah-setengah juz ya, begitu lama. Bahkan sujudnya pun lama. Maka ya tidak ada bacaan jahar di saat zuhur maupun asar. Ya, jadi orang mengikuti saja gerakan imam. Tapi masuk waktu maghrib mulai gelap. Ya. Imam lagi gerakan apa? Tidak kelihatan jamaah sekalian. Nah, maka supaya tiap ada perubahan rakaat itu ditandai dengan ada bacaan Al-Fatihah. Kalau so bacaan Al-Fatihah yang kedua, maka makmum yang di belakang sadar, oh ini sudah rakaat kedua. Itu maksudnya. Kenapa waktu malam itu dibaca jahar keras? Karena untuk membantu jamaah yang tidak tahu imam lagi sedang melakukan gerakan atau rakaat
keberapa. Nah itu sebenarnya pertimbangan. Ya, jadi sebenarnya lebih afdal itu ketenangan di dalam sholat. Ya, karena kita itu sedang transenden menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kalau ada orang lagi sholat sunnah, sebaiknya jangan ada yang bacaan Qur'annya dikeras-keraskan. Itu lebih afdal, ya. Itu satu, yang kedua, oke Pak ya? Sudah ya? Iya. Jadi mohon maaf saya harus akui, saya pernah baca hadisnya, tidak menghafal matan hadisnya, ya bahkan kita diminta berlindung, ya. Kalau hadis tentang perlindungannya ada, ya. Yang memohon kepada Allah agar ya Allah la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, jangan kau timpakan kepada kami karena kami ini berdosa. Kami ini dipimpin oleh orang yang seperti tadi itu, tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi orang yang dia pimpin. Jadi sebenarnya dua syarat itu. Ya, kalau mau jadi pemimpin umat, takut kepada Allah, sayang kepada masyarakat. Pernah diingatkan, si Abu Dzar Al-Ghifari meminta jabatan kepada Nabi. Entah waktu itu posisinya jabatan gubernur atau apa ya. Setelah dibagi-bagi ini jabatan gubernur ya kepada beberapa sahabat. Abu Dzar Al-Ghifari minta bagian. Jangan, aku melihat kapasitasmu tidak berada pada level itu. Ya, maka kalau sesuatu diberikan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka pasti sebenarnya ada hadis sebelumnya, yaitu kalau kita memintanya maka Allah tidak akan bantu kita. Tapi kalau kita tidak memintanya, yang mengamanatkan adalah masyarakat, maka yang akan membantu kita dalam memimpin adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi akan terasa berat kalau itu diminta. Nah, jemaah sekalian, barangkali sesederhana ini jawaban saya ya, karena waktu yang begitu cukup singkat ini, karena waktu yang tidak cukup memadai untuk kita mengkaji ya hal-hal yang terkait masalah fikih kontemporer, maka jemaah sekalian, saya ingin menitipkan saja terakhir sebagai penutup ya. Kajian seperti ini ya, dia mengobati rohani kita. Jadi kalau ada bagian luka-luka di tubuh itu biasanya yang mengobati kan obat-obat medis ya. Tapi kalau rohani kita, dimensi rohani kita mengalami problem, ada luka-luka di bagian tertentu, maka yang akan menambal luka itu adalah majelis ilmu, seperti Pak Kastin sampaikan tadi. Tapi sesungguhnya ada bagian dalam rohani namanya kolbu. Ini kalau tidak diisi juga tidak seimbang. Nah, kolbu inilah yang akan mengisinya adalah majelis zikrullah. Itulah kenapa banyak orang yang pintar, tapi kata-katanya masih penuh dengan kata-kata yang Allah tidak ridho gitu. Karena yang terisi di dalam dadanya adalah apa yang sesungguhnya Allah tidak ridho. Nah, isi ini dengan wirid. Yang mas kalian, kita jadi tambah ilmu hari ini, tapi kolbu kita belum terisi. Maka saya mau titip, tolong jangan tinggal. Sekali lagi, yang sebelum ini saya juga sudah titip, jangan tinggalkan wirid, ya, tauhid. Yang kedua, jangan tinggalkan sholawat. Saya perhatikan jamaah sekalian, santri-santri saya yang masih kuat keluar caci maki itu, kata-kata mutiara ya. Ternyata di pesantren juga masih ada yang kuat maki ya. Ternyata jamaah sekalian, ini yang saya perhatikan ketika ada aktivitas zikir di masjid maupun di madrasah, itu mereka diam. Tidak diisi kolbunya. Jadi ibaratnya jamaah sekalian, ini teko, kalau diisi dengan kopi, kita tumpah lagi ke gelas, yang keluar teh atau susu? Kopi. Ya, maka yang terisi di dalam kolbu adalah kata-kata yang kotor, maka itu juga yang akan keluar di mulut kita. Nah, bagaimana cara mau tes seseorang itu isi kolbunya apa? Kasih tak kaget dia. Ya, kalau dia lagi pegang kabel, pegang di PKK kompataria akang. Biasa kaget toh? Kalau dia tak kaget, dia apa yang keluar daripada pemul? Tinggolop. Kalau itu yang keluar saat dia terkejut jamaah sekalian, maka inilah sesungguhnya yang memenuhi isi dada dia. Ya. Tapi kalau dia terkejut, yang keluar di lisannya Allahu Akbar. Ah,
itu tandanya kalbunya terisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Maka saya mau titip ini, majelis ilmu penting sekali jamaah sekalian sebagai pengarah kita, tapi ingat zikrullah tidak boleh kita tinggalkan. Setiap hari tidak boleh kita lepas dari zikir. Ya, jamaah sekalian, inilah saja Pak ya yang boleh saya titipkan. Mari kita sama-sama langsung doa ya. Kita doakan agar Allah senantiasa terus membimbing kita, melindungi keluarga kita, insyaallah menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.